hasilnya diharapkan maksimal. Amin. Sahabat review usaha channel, kali ini kita akan mengunjungi kebun singkong ya, luasnya 1/4 hektar ya. Ini usia 4 bulan nih, 4 bulan juga belum selesai bulan Juli ini ya. Alhamdulillah sangat bagus sekali usia 4 bulan dengan perawatan yang sederhana ini. Kita lihat ya. Anda ingin menanam singkong, yang pertama Anda harus mengetahui atau memilih terlebih dahulu bibitnya ya. Yang pertama bibit, kemudian kalian buat lokasinya atau lahannya dipersiapkan. Nah, di situ nanti terus jangan lupa juga perawatan pemupukan ya. Pokoknya 15 hari tanam sudah bisa dipupuk. Pupuk dasar bisa menggunakan kalau saya kemarin itu pakai ZA, Mutiara, dan kalau nggak salah kemarin pakai urea. Ini hasilnya seperti ini. Daunnya sangat hijau sekali ini ya. Tingginya sama saya tinggian daun singkong ini. Nah, ini saya luasnya hanya 1/4 hektar. Alhamdulillah usia 4 bulan sudah seperti ini. Jarak tanam ini agak jauh ya, sekitar hampir 1 meter ini. Kemarin kata orang-orang kejauhan, tapi setelah besar malah bagus ini hasilnya. Ini sahabat review saya channel, jika Anda ingin sama-sama kita belajar ya, kita belajar tentang menanam singkong. Nih, kemarin hasil bakaran dulunya adalah pohon karet ini, kebun karet, kemudian hasilnya kurang maksimal. Saya tebang semua pohon-pohon karetnya itu. Kemudian ini saya rumpuk ya bahasa ininya, kemudian dibakar nih hasil bakaran dan ditanami, hasilnya seperti itu ya. Singkongnya kita lihat usia 4 bulan sudah ada buahnya ya tuh. Oke sahabat review usaha channel, dimanapun Anda berada, jika ingin bertanya-tanya mengenai menanam singkong, saya memang masih belajar juga, tapi kita lihat hasilnya. Insya Allah nanti bulan 10 ya, kita akan nyabut pohon singkong ini, luas 1/4 hektar. Bagus ya. Kalau menurut saya sih ini sedang dengan perawatan seadanya hasilnya seperti ini. Kemarin saya habis ya, karena saya ada kerjaan juga, agak sibuk lah, menyibukkan diri seperti itu. Itu saya habis sekitar karena tanah sendiri ya, seperti itu tadi, lahan sendiri itu
kurang lebih saya habis untuk tanamnya aja itu sama pembersihan 1 juta. Pokoknya semua saya total kemarin sampai jadi seperti ini kurang lebih sekitar 1.700. Nanti ke depan kita akan membahas mengenai review usaha tanam singkong ala review usaha channel. Jangan lupa like video ini bila Anda ingin berkomentar yang positif membangun, silakan. Kemudian jangan lupa dukung channel review usaha channel ya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Ini tadi kembali yang hasil pembakaran, hasilnya sangat maksimal, tinggi sekali, hampir 2,5 meter tingginya. Tuh, sangat tinggi. Like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih.